Jakaba bersama Merauke Tetap Jaya, saatnya bilang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi dengan channel saya The Berandal Kebun. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dinaungi kesehatan dan rezeki yang melimpah dan barokah, Allahumma amin. Di kesempatan yang lalu saya melakukan pemupukan pada tanaman kapulaga bersama tanaman kakao sambung samping dan tanam ulang. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan pada sahabat hasilnya seperti apa, karena sahabat pasti penasaran hasil pemakaian Jakaba bersama Karate Plus Boron bersama NaHCO3 waktu itu. Di sini saya dapat pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat petani, petani kopi, untuk dosis Jakaba sendiri itu berapa, untuk per liternya sistemnya di spray atau dikocor. Untuk sahabat petani kopi, kita sesuaikan. Kalau tanamannya masih kecil, bisa menggunakan dosis 400 sampai 500 per 16 liter air. Dan juga ada yang bertanya untuk sayuran dan tanaman hias. Tetap ikuti prosedur, yaitu sesuaikan tanaman. Untuk sayuran yang kecil-kecil bisa menggunakan antara, ini juga yang dianjurkan oleh Abah Junaidi Said, yaitu 200 sampai 300 untuk perbandingan 1 banding 10. Nah, untuk tanaman hias bagaimana, Bang? Untuk tanaman hias sendiri itu juga sangat dianjurkan, karena Jakaba sudah lengkap kaya unsur vitamin, mikroba, dan bakteri yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Untuk dosis seperti tadi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kalau saya ini kapulaga sudah 8 bulan dan sudah beranjak fase pembungaan. Jadi saya di video yang ini waktu 11 hari yang lalu, atau mungkin kalau saya mengupload video ini sudah umur 12 hari ya sahabat. Itu saya sekitar 32 liter saya kasih 5 liter Jakaba dan sekitar 2 centong Karate Plus Boron bersama sodium bikarbonat sekitar 4 sendok waktu itu. Nanti juga akan saya sertakan linknya di sini yang video ini. Jadi sahabat, di sini akan kita tunjukkan juga hasil saya aplikasi Jakaba 11 hari yang lalu bersama Karate Plus Boron dan NaHCO3. Saya representkan juga, saya di sini tumpang sari berbanyak macam-macam, ada kopi, ada lada, ada kapulaga, ada tanaman pala. Nah, di sini bisa dilihat sahabat ya, tanaman pala saya tetap berbuah lebat walaupun diguyur hujan, tetap pentil tidak rontok karena saya imbangi tadi, bisa dispray dengan Jakaba bersama Profit Orange, dan bawahnya kita kocor Jakaba bersama Karate Plus Boron biar sel-selnya itu kuat, memperkuat jaringan sel tanaman dan buah agar tidak rontok. Itu sedikit prepare lagi dari saya, karena Jakaba dan Karate Plus Boron merupakan pasangan yang tepat menurut saya pribadi. Jadi sudah saya praktekkan. Ini sahabat, yang aplikasi 11 hari yang lalu Jakaba bersama Karate Plus Boron bersama soda kue. Ini kita akan tunjukkan yang kena hawar juga sudah sembuh. Jadi ini juga tanggung jawab saya kepada para sahabat, agar sahabat itu tidak ragu akan pemakaian Jakaba. Nih,
pertumbuhannya sungguh pesat sahabat. Ini yang kakonya kala itu juga 11 hari yang lalu. Yang ini yang kena hawar. Ini sudah mulai membaik ini. Daun-daunnya sudah mulai kembali lagi, itu bisa dilihat juga. Ini sudah sehat lagi. Ini Pak Haji, terima kasih Pak Haji Abah Junaidi Said akan penemuan jakabanya, berguna untuk petani. Ini bisa dilihat sahabat, tanaman saya mulai hijau lagi. Ini yang tumpang sari yang sebelah sini, bersama ada kapulaga, ada pala, ada pohon pisang lagi di sana sahabat ya. Yang di bawah sana ada kapulaga bersama kopi. Saya juga aplikasi Jakaba bersama produk Merauke Tetap Jaya. Dan ini palanya sahabat, bisa dilihat buahnya dan pentilnya kembali menyusul. Ini di sana juga ada. Jadi sahabat biar tidak penasaran dan tidak ragu akan Jakaba. Nih buah kakonya juga mulai ada susulan lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nih palanya ini sahabat, bisa disaksikan. Karena ini tanggung jawab saya berbagi pengalaman. Kita di sini berbagi ilmu, berbagi tip biar petani maju. Tuh, palanya yang di atas-atas juga buahnya lebat. Alhamdulillah. Nah, kita akan tunjukkan terus pada sahabat bukti pemakaian saya bersama Jakaba. Nih, sahabat, pohon kakonya ini yang sambung pucuk kemarin saya cor di sini juga. Nih, sahabat, bisa disaksikan tanamannya. Karena ini juga masih fase pengobatan ya, sahabat. Karena terdampak dari kemarau yang panjang tahun 2019 yang sebagian yang sudah meriang ini saya ganti dengan sistem sambung pucuk. Nah, kita akan juga perlihatkan tanaman kopi saya yang ada di bawah sana. Ini kalau di sini tumpang sari kakot bersama nih kapulaga sahabat. Padahal di sini tuh naungannya kurang nih sahabat. Nih bisa dilihat sendiri di atas nggak ada naungan. Ini nah ini sahabat, ini yang tumpang sari tanaman kopi. Ini juga yang baru tanam ulang. Pokoknya kita jadi petani muda sahabat, selagi lahan kita menjangkau kita tanam-tanam terus. Untuk bagi sahabat petani, pokoknya semangat terus. Ini yang tanam kopi, nanti kita akan langsung sambung pucuk sahabat kita, nanti kita potong di sini. Ini sebagian yang di sana sudah saya stek juga. Di sana ada juga intercropping dengan pohon pisang sahabat. Jadi kita sebelum mendapatkan hasil dari kapulaga atau kopi, kita bisa memetik hasil pisang. Ini sahabat, Jos Marco Jos pakai Jakaba dan saya pakai NPK Mutiara. Nah, di sini juga ada pohon pete nih sahabat. Ada petenya. Nah, ini sahabat. Ini yang saya sambung pucuk sudah saya stek lagi ini kopinya ini. Untuk meningkatkan nanti biar ceper, biar ngunduhnya enak. Jadi bagi sahabat-sahabat petani, ayo kita semangat lagi dalam bertani. Ini sebagian yang di bawah sudah saya stek dengan entres yang bagus. Kala itu kita ambil dari daerah Suwoh,
nih sahabat. Ini baru berumur 3 bulan kalau yang ini. Ini baru berumur 3 bulan. Ini dari pohon yang utama, yang ini. Nah, seperti itu sahabat. Ada ini pisang tanduk juga. Nanti kita bisa waktu hujan-hujan seperti ini sahabat, kita bisa goreng. Kan mantap. Tuh, nyampe ke bawah sana sahabat. Saya tanam kopi kapulaga sampai ke sungai sana, sampai ke bawah. Nih saya juga langsung gaspol remblong dengan pala. Ini yang banyak sampai sana, juga sampai bawah palanya kapulaga. Ini juga palanya. Nih sahabat, hajar terus sahabat. Untuk sahabat, kita sudah buktikan khasiat dari Jakaba bersama Merauke Tetap Jaya. Nah, untuk sahabat-sahabat semua, ini saya pribadi ya, Jakaba bersama Merauke Tetap Jaya, saatnya bilang sempurna. Oke, seperti itu. Bila mana ada penyampaian saya kurang berkenan, hati para sahabat, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, supaya saya lebih bersemangat lagi mengupload video-video yang lain, berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang pertanian, apa yang diajarkan oleh mentor-mentor saya praktekkan di lapangan. Jadi sahabat juga tidak penasaran. Oke, sekian dulu video dari saya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Petani Lampung.